menu favorit buka puasa khas Indonesia. Saat puasa, waktu berbuka puasa menjadi saat yang dinanti-nantikan. Nah, saat berbuka, makanan dan minuman yang manis sangat dianjurkan untuk memulihkan kembali energi tubuh. Dan biasanya saat berbuka, kita langsung menyantap beberapa menu favorit. Seperti dilansir klasikakompas.id, berikut ini menu favorit buka puasa Indonesia yang paling dicari. Apa saja ya? Eits, tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya teman-teman. Pertama, kolak. Kolak merupakan salah satu makanan buka puasa yang hampir selalu ada pada bulan Ramadan di Indonesia. Di Indonesia ada berbagai variasi, mulai dari pisang, ubi, kolang-kaling, hingga labu parang. Aroma kolak khas sekali, buah santan dengan gula merah dan isiannya kaya vitamin dan mineral. Nggak heran kolak sering dicari saat berbuka puasa. Yang kedua, kelapa muda. Kelapa muda menjadi salah satu menu berbuka puasa yang paling dicari. Biasanya, air kelapa muda ditambahkan es dan gula aren cair. Minuman yang satu ini bisa melepas dahaga dan menambah cairan tubuh. Yang ketiga, es pisang hijau. Makanan satu ini rasanya manis. Terdiri dari pisang berbalut tepung hijau yang ditambahkan es batu dan sirup. Ketika bulan Ramadan tiba, es pisang hijau banyak dicari orang sebagai menu buka puasanya. Selain enak, pisang yang disantap mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat. Pisang bisa menjadi sumber energi dan antioksidan bagi tubuh. Yang keempat, sup buah. Buah menjadi salah satu jenis makanan yang dianjurkan saat berbuka puasa. Di Indonesia, beberapa jenis buah sering dipadukan menjadi sup buah. Kandungan vitamin yang ada di buah memang sangat penting bagi tubuh. Buah yang digunakan biasanya buah naga, apel, melon, nanas, serta sirup, susu, dan es serut. Rasanya enak banget saat disantap saat berbuka. Yang kelima, es belewah dan timun suri. Sangat sulit mencari kedua buah ini pada bulan lainnya. Tapi saat Ramadan, buah belewah dan timun suri mudah kita temukan. Rasa buah yang segar memang pas disantap saat berbuka puasa. Kita bisa menambahkan es batu dan sirup agar menambah kesegaran setelah berpuasa. Itu dia 5 menu favorit buka puasa khas Indonesia. Menu favorit apa yang teman sukai saat berbuka puasa? Isi jawabannya di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!